Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis, Mas Turis Channel, channel terkaya, channel tersukses, channel terkeren nomor 1 di Indonesia. Oke bro, kali ini saya akan membagikan tutorial potong rambut. Ini sangat luar biasa bro. Orang tua, kakek-kakek, ini penglihatannya sudah agak lumayan tidak jelas dia ini, tapi masih saja dia jalan kaki menuju ke potong rambut saya untuk potong. Jadi sungguh ini sangat luar biasa, dan dia pelanggan setia saya. Setiap hari, setiap kali panjang rambutnya, pasti dia potong di tempat saya. Oke bro, ini saya menggunakan sepatu nomor 2 bro, untuk menghilangkan yang kurang-kurang rapi kanan kiri dan belakang. Tuh, kalau orang tua itu giginya kan sudah habis ya bro ya, tinggal sedikit. Ini umurnya sekitar 75 lah bro. Ini masih kuat ngarit juga. Ini sekarang saya menggunakan sepatu nol atau tidak menggunakan sepatu sama sekali. Oke ya bro, yang belum subscribe saya ingatkan untuk segera subscribe. Dan yang sudah bergabung di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Silakan subscribe agar dapat pemberitahuan di saat setiap saya upload video. Oke bro, ini potong rambut kakek-kakek sangatlah mudah dan gampang, bisa dipelajari dan bisa mempercepat durasi waktu potong. Oke teman-teman yang bertanya bagaimana caranya menghilangkan gugup atau derdek di hati saat memotong, gini bro, kamu harus selalu buka dan buka. Jangan kamu sekarang libur, besok buka, libur buka, itu membuat kita menjadi gugup kalau motong. Ini tadi saya menggunakan satu ya, ini sekarang menggunakan 4, nah, sepatu nomor 4. Biar tidak derdek, kamu itu harus menguasai dulu potong rambutnya. Dan biar potong rambut kamu bisa cepat, kamu itu harus bisa membayangkan bagaimana caranya potong rambut dan selesainya ini nanti jadinya seperti apa. Gambarannya kamu sudah bisa membayangkan, dan kamu motongnya jangan dua kali, jadi jangan merepair dua kali kerja, jadi satu kali saja langsung selesai. Kamu bayangkan nanti misalnya kamu tanya orangnya minta potong cepak, nanti cepak saya ambil di sini nomor 1, ambil di sini nomor 2, ambil di sini nomor 0. Itu kamu gambaran sudah bayangkan dan sudah dapat, itu langkah yang bisa membuat potong rambut kamu durasinya cepat. Balik ya. Gitu bro caranya bro. Oke. Semoga bisa kamu pahami dan kamu mengerti ya bro ya, cara potong rambut cepat. Ini saya memotong rambut kakek-kakek ini durasi waktu mencapai 4 menit 44 ini udah selesai, dan di menit 3 menit 36 ini udah selesai ya bro, udah finish, udah waktunya mencukur. Dan ini luar biasa, sangat cepat sekali. Saya tidak menggunakan skip, saya tidak mempercepat videonya, saya tidak potong videonya. Ini semua real, dan memang durasi potong rambut seperti ini sangatlah mudah, 4 menit. Meskipun ada yang bilang katanya saya motongnya masih awuran, acak-acakan. Ya emang, tapi yang protes itu kan netizen komen. Tapi kalau yang dari pihak yang saya potongan, yang penting tidak protes, berarti artinya ya alhamdulillah ya bro ya, masih kembali, berarti cocok gitu lah. Oke bro, sudah selesai dan sudah saya bersihkan, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Apabila ada pertanyaan atau imbuan, beritahu kami, ditulis di komen. Oke, salam syukur sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.